Sate kambing tanpa ditusuk, super empuk, nggak bau perengus. Nih, aku kasih resepnya nih, sate kambing enak banget. Out of the box nih, beneran. Oke, pertama kita siapin nanas satu buah, terus kita blender, tambah biji ketumbar, daun salam, lengkuas, serai, air, garam, satu sendok makan, daun pepaya jangan lupa 5 lembar, dan kita blender tuh. Kalau sudah di blender, nah ini kayak gini jadinya. Kita siapin daging kambingnya, terus kita tuang cairan yang tadi. Sudah deh, kita marinasi selama 2 jam ya. Setelah 2 jam kita potong-potong ukuran dadu, bikin agak besar-besar aja. Kita siapin kubis juga, tomat juga. Kita iris tipis-tipis, bawang putih kita geprek, terus bawang bombay atau bawang merah 2 buah yang cukup besar. Terus cabai merah besar, terus cabai rawit sesuai selera. Kita panasin minyak, masukin dagingnya, terus kita aduk-aduk. Terus tambahin margarin, dan aduk-aduk lagi. Terus tambahin tuh, masukin bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah. Nah nih, aku paling suka banyakin nih kecapnya. Kecap manis ya, mereknya Cap Bango. Tambahin merica. Nah, kalau udah mulai empuk, baru tambahin kubis sama tomatnya. Udah diaduk-aduk dah. Sesekali aduk, tambahin kecap kalau merasa kurang kecapnya. Kurang lebih 15 menit udah jadi deh. Jangan lupa resepnya disimpan ya, buat persiapan Idul Adha. Oke, selamat mencoba.